Halo bosku, di setiap video yang admin upload, di sana admin mengadakan giveaway. Jadi teman-teman, syaratnya gampang aja untuk kalian yang mau ikutan. Caranya cukup klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, lalu tekan loncengnya, dan jangan lupa di like juga videonya. Jadi jangan lupa juga teman-teman tuh gabung di channel Telegram admin yang ada di bawah video untuk mendapatkan update seputar cryptocurrency dan garapan-garapan legit yang lainnya gitu. Dan kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram admin yang ada di deskripsi. Silahkan kalian klik semua di sana. Di sana sudah admin sediakan, tinggal kalian klik aja. Semoga bermanfaat. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ito Wahyu. Nah, oke bosku, di video kali ini admin kembali membahas web coinplay.io ya. Di video kali ini admin akan contohkan untuk penarikan, tetapi mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena kemarin admin sudah susah payah mengerjakan misi dan akan melakukan penarikan. Ternyata di sini akun admin dihack ya teman-teman. Di sini kita lihat di history, dia sudah menghack akun saya dan sudah melakukan banyak sekali penarikan di web-web yang admin sudah garap. Dan di sini dia juga mengambil saldo admin yang ada di PouchetPay. Ada beberapa wallet-wallet juga dia ambil. Udah 3 kali dia ambil di wallet-wallet yang admin gunakan di sini ya. Dia hack dan dia ambil. Ternyata dia itu nggak punya otak ya teman-teman, bisa ambil punya orang ya. Nah, di sini yang paling miris, saldo yang admin simpan di wallet-wallet itu bukan 100% admin dapatkan dari web, tetapi di situ admin deposit ya teman-teman. Misalkan di contohkan di sini, misalkan di mana ya, misalkan di rekeningku, di situ kan admin biasanya membeli Bitcoin atau membeli Dash. Biasanya kan dua koin ini admin suka sekali bermain, Bitcoin maupun Dash. Di situ admin deposit lalu membeli Dash. Nah, saldo yang admin deposit di rekeningku maupun di Indodax itu mereka ambil ya, secara intinya di sini secara percuma-cuma sudah dia ambil. Dia nggak memperhatikan saya yang punya uang, padahal itu hasil kerja keras admin yang sudah bagaimana caranya untuk mendapatkan uang dan sudah melakukan deposit di sana dan sudah membeli. Misalkan di situ admin membeli Bitcoin kan, misalkan di rekeningku Indodax dan PouchetPay. Di sini admin menggunakan 4 ya. Di sini admin menggunakan 4 wallet, Tronlink Pro, rekeningku Indodax dan PouchetPay ya. Hanya di Tronlink Pro dia nggak ambil. Di PouchetPay admin biasa membeli Bitcoin, dia ambil saldo Bitcoin saya, padahal itu kan saya deposit di PouchetPay, dia ambil. Bukan hanya di itu saja, di web-web yang admin sudah garap dia juga ambil. Contohnya di sini. Nah, di sini bisa dilihat ya, dia itu sudah mengambil sekitar 300.000 koin ya dia ambil satu hari yang lalu ya. Ini dia ambil 11 jam satu hari 11 jam dia ambil. Ternyata dia ambil itu sekitar 100.000 satoshi ya, dia ambil dari web ini 100.000 koin. Nah, di sini setelah admin mencoba untuk melakukan withdraw, ternyata dia itu goblok ya teman-teman. Dia nggak sempat hapus nama emailnya. Di sini nama emailnya yaitu ergans345@gmail.com. Padahal di situ kan admin sudah bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan misi di web ini agar admin bisa buatkan video untuk penarikannya. Di sini kan bisa dilihat yang hanya tersedia di sini yaitu ke Coinbase. Ada dua metode yang sudah 100% yaitu ke Coinbase, yaitu Litecoin Coinbase dan Shiba Inu Coinbase. Ternyata di sini kan admin nggak main di Coinbase, nggak menggunakan wallet Coinbase, maka untuk itu admin nggak bisa buktikan untuk penarikan ke Coinbase maupun ke, maksud saya penarikan di ke Shiba Inu maupun Litecoin yang di Coinbase. Untuk itu di sini admin akan ajarkan sedikit ya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini supaya lebih paham mengenai web ini, karena menurut saya ini web sangat legit dan sudah terbukti membayar. Contohnya itu si anjing yang mengambil saldo saya itu sudah terbukti ke akun dia sudah WD. Nggak mungkin lah nggak WD. Di sini admin juga bisa melakukan penarikan tetapi hanya ke Coinbase, karena di sini admin nggak main Coinbase. Oke, web ini sangat mirip dengan web GD Earner yang sangat lama udah malang melintang, dan web itu sudah admin sangat sukai dari awal karena bayarannya yang sangat besar dan untuk rewardnya juga sangat besar ya teman-teman. Sedang bahkan reward referral pun sangat besar dari web ini, karena web ini kan dari luar negeri. Biasanya kalau web dari luar negeri itu apalagi web voucher itu bayarannya sangat besar. Nah, untuk itu di sini langsung saja ya kita ke dalam pembahasannya ya mengenai
cara daftar, cara menjalankan misi, serta cara melakukan penarikan ya teman-teman. Untuk cara daftarnya nanti di sini teman-teman tinggal tekan aja link pendaftaran yang admin sudah tempelkan di deskripsi video ini. Lanjut melakukan pendaftaran, cukup memasukkan email, kata sandi, dan isi aja artibot. Setelah itu aktifkan akun teman-teman. Nah, setelah berhasil mengaktifkan akunnya, selanjutnya kita tinggal selesaikan aja misi-misi yang tersedia di dalam web ini. Tetapi sebelum itu di sini admin perlihatkan dulu ya, untuk deposit balance admin itu 0, karena untuk deposit ini hanya tersedia untuk teman-teman kita yang kerjaannya itu advertiser atau penyedia iklan ya, atau pemberi iklan ya, atau pembayaran yang membayar kita ya. Kalau soal kan dari advertiser itu memasang iklan di web coinplay.io ini. Nah, hasil yang web coinplay.io ini dapatkan dari iklan itu yang web ini gunakan untuk membayar kita itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut di sini untuk misinya. Misinya di sini yaitu kita tinggal tekan aja garis 3 di pojok kiri atas, lalu di sini misinya kita fokus pada KDRN ini ya. Kita fokus ke dalam KDRN ini. Misinya yang pertama achievement, quiz, auto pouchet, overwall, pouchet claim, PTC, window ADS, dan shortlink. Kita bahas yang penting-penting saja. Yang pertama di sini misi achievement. Misi achievement ini yaitu sebuah misi bonus atau misi tambahan atau bonus tambahan yang kita dapatkan setelah kita menyelesaikan misi-misi utama. Contohnya di sini kita akan mendapatkan 120.000 koin setelah kita menyelesaikan 5 pouchet claim dan begitu seterusnya. Nanti di sini teman-teman setelah menyelesaikan misi-misi utama maka kita akan mendapatkan bonus pada misi achievement. Selain itu nanti di sini teman-teman bisa juga bermain pada misi kuis. Kuisnya di sini rata-rata matematik ya teman-teman, yang hobi matematik bisa bermain pada misi kuis. Dan di misi quest ini juga nanti kita akan mendapatkan koin-koin tambahan. Untuk matematiknya juga nggak agak sulit, yaitu hanya kali bagi tambah kurang aja ya, nggak ada bagi kurung itu ya, hanya kali bagi tambah kurang. Selain itu di sini ada auto pouchet. Untuk auto pouchet ini kita bisa menjalankannya asalkan kita memiliki energi atau kekuatan, yang dimana energi atau kekuatan atau power itu kita dapatkan dari misi shortlink maupun misi achievement yang tadi, misi bonus achievement itu. Nanti juga di misi bonus achievement itu kita akan mendapatkan energi, yang dimana energi tersebut kita gunakan sebagai power atau kekuatan untuk menjalankan misi auto pouchet ini. Nah, selain auto pouchet di sini juga nanti teman-teman bisa menyelesaikan misi overwall ya. Misi overwallnya juga di sini teman-teman bisa selesaikan secara gratis. Di sini kebetulan hari ini ada dua misi overwall, yaitu Bitco Task dan wall over ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Selain overwall ada juga misi pamungkas, namanya juga web pouchet, yaitu misi pouchet climb. Kita tekan aja untuk misi pouchet climbnya. Setelah itu kita bisa lihat di sini untuk timernya sekarang sudah ready dengan koin yang kita dapatkan per satu kali klaim, yaitu sekitar 300.000 koin, dan setiap hari nanti kita akan mendapatkan 120 kali klaim. Caranya di sini kita tinggal scroll aja ke bawah lalu sesuaikan antibot yang ini terlebih dahulu ya. Yang ini yang pertama kan 3 tambah 4, 4 tambah 3 sama dengan 7, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita selesaikan antibot yang ini, yaitu slash star, artinya kita tinggal tekan aja bintang atau star. Setelah itu kita scroll ke bawah lalu teman-teman tekan collect your reward. Oke, di sini bisa dilihat good job, 300.000 koin has been added to your balance. Kita tinggal oke aja ya teman-teman di sini. Nah, nanti juga teman-teman bisa selesaikan lagi atau mengerjakan misi pouchet ini lagi dalam jangka 1 menit. Tetapi di sini kan mempunyai jangka waktu per satu kali klaim. Misalkan sekarang kita klaim dalam jangka 1 menit baru bisa klaim lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi di sini, yaitu misi PTC atau pay to click. Kita tekan aja misi PTC atau pay to click. Nah, di sini bisa dilihat untuk iklan yang tersedia di sini ada 11 iklan dengan total yang kita dapatkan yaitu sekitar 2 juta koin. Kita scroll aja ke bawah. Di sini ada beberapa misi yang teman-teman bisa selesaikan. Caranya cukup gampang. Nanti teman-teman tinggal tekan aja gono. Nah, setelah menekan gono yang ini ya, banyak sekali gono-gononya. Setelah menekan gonownya, selanjutnya teman-teman tinggal memilih waktu-waktu yang teman-teman inginkan. Contohnya di sini kan ada 5 detik dan Anda akan dapatkan 185.000 koin. Artinya setelah kita menekan gono maka kita akan dialihkan ke sebuah web iklan, yang dimana di web itu kita tinggal menunggu selama 5 detik ya. Oke, kita tekan aja gononya ya, go now, bukan no gono ya. Oke, kita tekan go now-nya. Kita tunggu.
Oke, di sini setelah 5 detik maka kita akan diarahkan untuk menyelesaikan captcha atau verifikasi captcha. Di sini kan select card, kita pilih mobil lalu kita verifikasi. Nah, di sini bisa dilihat good job 185.000 koin has been added to your balance. Kita tinggal oke aja. Selanjutnya bisa kita selesaikan aja semua misi-misi yang tersedia di sini. Kebetulan hari ini tersedia sekitar 11 misi dan di sini karena admin sudah menyelesaikan satu maka yang tersisa tinggal 10 iklan lagi. Nah, untuk window ADS ini sama persis dengan misi PTC atau pay to click yang tadi untuk window ADS ini ya. Selanjutnya kita bahas saja di sini misi shortlinknya ya. Kita buka untuk misi shortlinknya. Nah, di sini kan di misi shortlinknya ada 12 link dengan total yang kita dapatkan yaitu sekitar 11 juta koin dari 11 link yang kita selesaikan ini atau 11 shortlink ini. Nah, nanti kan di sini teman-teman bisa lihat kita akan mendapatkan 500 pot atau kekuatan yang nantinya kita gunakan untuk bermain di dalam auto pocket ini, dan di sini kita akan mendapatkan sekitar 1 juta koin dari satu shortlink yang kita selesaikan dan akan mendapatkan 500 pot atau kekuatan yang nantinya kita gunakan untuk bermain di auto pocket. Nanti teman-teman tinggal tekan aja visit shortlink. Di sini ada banyak sekali misi-misi shortlink yang teman-teman bisa selesaikan. Kebetulan hari ini tersedia sekitar 12 misi shortlink yang teman-teman bisa selesaikan. Oke, yang terakhir di sini yaitu misi yang terakhir di sini yaitu admin akan membahas mengenai cara melakukan penarikan. Di sini kita tekan aja withdraw request ya. Nah, untuk penarikannya di sini nanti teman-teman bisa menggunakan Bitcoin Pocket Pay, Tron Pocket Pay, Litecoin Pocket Pay, Dogecoin Pocket Pay, Shiba Inu Coinbase dan Litecoin Coinbase. Nanti teman-teman bisa pilih salah satu. Caranya selanjutnya kita tinggal masukkan aja wallet kita di sini dan koin amount ini akan terisi secara otomatis, lalu kita scroll ke bawah dan teman-teman tekan withdraw. Oke, sekiannya untuk videonya. Tetapi untuk teman-teman yang merasa hacker, coba dihack aja akun yang ini ya, ergans345@gmail.com. ini dia sudah mengambil banyak sekali uang saya atau saldo kripto saya. Itu saldo murni admin dapatkan dari murni admin, saldo pribadi, bukan saldo dari reward yang mereka ambil di dalam web-web kami atau wallet-wallet kami. Ini adalah hacker handal ya teman-teman. Coba teman-teman hacker tolong admin nanti, kalau karena di sini admin sudah bosan dengan orang ini, admin akan coba menempuh ke jalur hukum ya, karena orang ini sudah melanggar undang-undang ITE ya. Nanti juga admin akan coba konsultasi kepada kawan admin apakah admin bisa melaporkan orang ini karena sudah meresahkan banyak sekali dia mengambil saldo-saldo admin ya. Nah, untuk teman-teman yang bisa melacak orang ini, admin hanya butuhkan yaitu misalkan alamat ya, alamat orang ini atau data-data pribadinya. Ini ada emailnya, admin coba kepada teman-teman hacker untuk menghack orang ini, dan nanti jika sudah mengirimkan data-data pribadinya harap kirim ke admin ya, nanti admin kasih imbalan lah gitu ya teman-teman. Di situ juga nanti admin akan laporkan orang ini ke pihak berwajib ya. Semoga orang ini cepat terproses nanti setelah admin laporkannya. Oke ya bosku, sekian untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Jika bermanfaat, jangan lupa support channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe. Sekian dari admin dan akhir kata, wassalam.